rumus jodoh itu tidak eksak. Rumus jodoh itu tidak tunggal. Rumus jodoh itu macam-macam. Ada dua aliran sungai besar menyatu, itu namanya kesamaan. Kita kadang-kadang ketemu ada orang suami istri mirip semua halnya. Pantes ya mereka itu jodoh, orang mirip dalam segala halnya. Kita kan mengatakan begitu komentarnya. Tapi kita juga ketemu ada orang panas ketemu dingin untuk menghasilkan hangat di tengah-tengah, mencari keseimbangan. Kita kadang-kadang heran, kok bisa ya jadi suami istri? Beda banget padahal laki-lakinya begini, perempuannya begini. Tapi kenapa bisa jadi suami istri? Karena mereka menyeimbangkan diri, menemukan sesuatu yang menyeimbangkan mereka.